TV KPM. Wah, seronoknya jalan-jalan dekat taman. Hijaunya pemandangan, indah sungguh taman ni. Banyaknya daun-daun. Oh, daun-daun gugur. Banyaknya. Daun ni kan nampak macam sama tapi tak sama. Eh, macam mana tu ya? Bukan. Kalau daun lain memang kita tahulah yang ini lebih besar daripada yang ini. Tapi daun ini dua-dua nampak macam lebih kurang je. Tapi mana satu yang lagi besar ya? Macam mana kita nak tahu? Nampak lain tapi nampak sama. Murid-murid dekat rumah, tahu tak macam mana kita nak kenal pasti daun yang mana satu yang saiz dia lebih besar, permukaan dia lebih luas? Macam mana ya? Jom murid-murid, kita tanya cikgu nak? Jom, kita tanya cikgu, kita cari cikgu. Mana cikgu saya ya? Mana ya? Cikgu? Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda selama satu jam ini untuk slot menengah rendah. Apa khabar adik-adik semua yang menonton? Diharapkan semuanya sihat, bersemangat dan bersedia untuk kelas kita kali ini. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan jangan lupakan bawa je pembasmi kuman ke mana sahaja anda pergi. Jom, kita nak persilakan cikgu. Kita sudah jumpa dah cikgu saya. Dia ada tadi jalan-jalan dekat taman. Kita nak persilakan cikgu Nur Amni. Apa khabar? Cikgu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nisa. Cikgu sihat? Sihat. Nisa sihat? Saya sihat, bersemangat. Dan hari ini cikgu kita sedondong. Ya. Warna hijau. Mungkin bertepatan dengan tema daun kita tadi, cikgu. Betul. Ya, cikgu Nur Amni merupakan ketua panitia matematik dari SMK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tak jauh lah sebenarnya. Tak jauh sangat. Saya buka tingkap, saya nampak atap sekolah cikgu. Sebenarnya berjiran. Baiklah, cikgu Amni. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik, tetapi apa tajuk kita hari ini? Tajuk je, cikgu. Okey, hari ini tajuk kita adalah merupakan topik luas. Luas. Ya, topik luas. Baiklah, seluas perasaanku padamu macam itulah, lebih kurang ya. Rasanya tak lengkap cikgu kalau saya bersendirian saja di sini. Mestilah saya nak ajak rakan-rakan untuk turut serta dengan kami di Didik TV. Kita ada murid-murid dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur. Hai. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Wah, nampak bersemangat masing-masing, bersedia. Jom kita nak berkenalan dengan murid-murid Cikgu Amni terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Jing Yu. Jing Yu, sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua. Nama saya Lau Jing Yu. Boleh panggil saya Jing Yu. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Jom belajar sama-sama. Jom kita belajar sama-sama. Terima kasih Jing Yu. Kemudian kita ada Chen Yu. Silakan Chen Yu. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tong Chen Yu. Boleh panggil saya Chen Yu. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang accountant. Selamat berkenalan semua. Wah, nak jadi accountant. Bagus. Selamat berkenalan. Kemudian kita ada Wei Lim. Silakan Wei Lim perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua. Nama saya Wei Lim. Boleh panggil saya Wei Lim. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Selamat berkenalan semua. Wah, bagusnya jurutera. Selamat berkenalan. Kemudian kita ada rakan yang bernama Amira Sofia. Silakan Amira Sofia. Selamat sejahtera semua. Nama saya Amira Sofia Mama Amir. Boleh panggil saya Amira. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Bakal cikgu Amira. Wah, mesti inspirasi dari cikgu Amni juga ni. Baiklah, kita ada rakan yang bernama Hana. Silakan Hana perkenalkan diri anda. Hai semua. Assalamualaikum dan
Salam sejahtera. Nama saya Nurhana Maisara binti Muhammad Radzi. Boleh panggil saya Hana. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Salam kenalan semua. Wah, salam kenalan nak jadi guru juga, Hana. Bagus, bagus, bagus. Dan terakhir sekali, Cikgu Amni, kita ada Sabiq. Silakan Sabiq, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua orang. Nama saya Muhammad Syed Amin Sabiq. Boleh panggil saya Sabiq. Cita-cita saya menjadi seorang arkitek. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Wah, nak jadi arkitek, nak jadi jurutera, akaunten, guru, semuanya ada cita-cita yang bagus dan terbaik. Saya pastikan Cikgu Amni, murid-murid di rumah semua ada cita-cita masing-masing. Betul. Baiklah, Cikgu. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, seperti biasalah saya nak jemput Cikgu Amni untuk sanitasi tangan. Jom, kita lakukan bersama-sama. Okey, jom. Saya ada gel pembasmi kuman yang saya bawa bersama-sama dengan saya, bersaiz poket. Senang, letak je dalam handbag ke poket ke. Bersihkan, pastikan murid-murid di rumah juga lakukan langkah-langkah keselamatan juga penjagaan kebersihan diri di mana sahaja anda berada. Baiklah, saya pun tak nak buang masa. Cikgu Amni pun nampaknya dah bersedia untuk berkongsi dengan kita apa yang kita nak sama-sama capai pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid dekat GM, murid-murid dekat rumah. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah merupakan topik luas di mana kita akan belajar tiga perkara. Okey, standard pembelajaran yang pertama adalah untuk menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, yang kedua kita akan menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayang, trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segi empat selari, lelayang, trapezium dan juga gabungan bentuk-bentuk tersebut. Wah, nampak ada banyak perkara je. Cikgu Amni, sebenarnya topik ini sukar atau tidak? Mungkin ada murid-murid yang macam, alamak, macam mana ni kan? Okey, kalau nak tahu, kenalah masuk kelas cikgu kejap lagi. Ya, saya harapkan murid-murid semua bersedia yang di rumah, yang di Google Meet. Sekiranya anda sudah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, murid-murid di rumah pun dah double thumbs up ni cikgu. Kita nak bertirak seketika. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Macam mana kita nak dapat tahu daun yang mana satu lagi besar? Macam mana ya? Kita dah kembali ke Didik TV KPM di slot menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Kita ada Cikgu Amni dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur dan murid-murid dari sekolah yang sama di Google Meet. Murid-murid di rumah bagaimana, semua dah bersedia ke belum? Dah. Mereka bagi tahu saya mereka sudah bersedia untuk topik kita kali ini. Jadi, Cikgu Amni, apakah yang kita nak belajar terlebih dahulu? Jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, tadi Nisa, tadi kan Nisa bandingkan ada dua lai daun kan? Ya, betul. Okey, kalau dekat depan ni ada banyak daun. Ya. Okey, Cikgu ambil dua. Kalau daripada dua ni kita boleh nampak beza yang mana satu lagi besar, betul tak? Betul tu Cikgu. Okey, tapi kalau lah daun Nisa dengan daun saya, okey, nampak sama. Betul. Betul, nampak sama besar tapi sebenarnya kita perlu menganggarkan yang mana satukah yang lebih besar. Okey, jadi. Okey, sekarang ni sebelum kita pergi kepada nak menganggar luas bentuk tidak sekata. Okey, cikgu nak tanya apakah maksud luas? Okey. Boleh. Boleh tak? Murid-murid dekat GM bantu cikgu. Okey, apakah yang dikatakan sebagai maksud luas? Okey, siapa yang nak bagi yang nak pendapat? Nampaknya. Silakan.
Maksud luas ialah kuantiti fizikal yang menerangkan saiz sebahagian permukaan. Okey, tadi okay, terima kasih Sabiq. Okey, menerangkan maksud kuantiti fizikal suatu kawasan. Okey, cikgu nak pilih seorang lagi murid kat GM. Okey, siapa yang boleh bagi pendapat mengenai maksud luas? Ada yang nak kongsikan pendapat? Ah, Hana, angkat tangan cikgu. Silakan Hana. Luas permukaan ialah hasil tambah kesemua luas terdedah sebuah objek. Okey, terima kasih Hana. Tepat sekali. Okey, jadi luas ni adalah merupakan permukaan yang terdedah. Ya, permukaan yang terdedah. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, contoh yang pertama. Okey, murid-murid kat GM, murid-murid kat rumah, nampak kan kita ada satu bentuk segi empat tepat. Okey, cikgu nak tanya, okey, bagaimana kita nak menghitung luas gambar ini? Okey, siapa yang nak tolong saya? Siapa nak bantu ataupun murid-murid kat GM? Ah, saya nak tanyalah murid-murid ada tak yang nak kongsikan? Ah, Chen Yu, Chen Yu ada jawapannya. Silakan Chen Yu. Kira petak. Kira petak. Okey, berapa jawapan Shin Yu? Kalau Shin Yu kira petak dekat situ, berapa jumlah kawasan dekat situ? 12 cm persegi. Okey, 12 cm persegi. Okey, Shin Yu dia menggunakan unit sentimeter persegi disebabkan kalau adik-adik, kalau murid-murid dekat GM nampak dekat situ, unit bagi luas adalah kita menggunakan sentimeter. Satu sentimeter kita darabkan dengan satu sentimeter. Okey, jadi okay, sama ada kita boleh gunakan dua cara. Yang pertama, kita hitung setiap permukaan yang terdedah. Okey, ataupun kita boleh gunakan rumus kita darabkan panjang dengan lebar. Okey, jadi tepatlah tadi Shin Yu bagi jawapan adalah bersamaan dengan 12 cm persegi, iaitu kita darabkan panjangnya adalah bersamaan dengan 4 kotak. Dan kita darabkan dengan 3, maka jawapannya adalah 12 cm. persegi. Tahniah kawan-kawan yang berkongsi jawapan. Bagus mereka ni ya cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada SP yang pertama ni, Sa. Okey, bagaimana untuk menganggar luas pelbagai bentuk yang tidak sekata? Okey, dekat sini ada dua helai daun. Okey, tapi tak samalah dengan apa yang kita pegang kan, Nisa? Betul, cikgu. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan kedua-dua luas permukaan ini? Okey, jadi caranya adalah kita boleh menggunakan kertas grid bersisi satu unit. Boleh Nisa angkat tak? Yang ini di tangan saya ni kita ada kertas grid bersisi satu unit. Okey, sebenarnya Nisa, murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah, okey, untuk menganggar okey luas bentuk tidak sekata ada banyak kaedah. Tapi hari ini kita akan fokus kepada menggunakan kertas grid bersisi satu unit. Sentimeter. Okey, ataupun satu sentimeter darabkan dengan satu sentimeter ni, Sah, betul? Ya. Yeah. Okey, kaedah yang pertama ataupun cara yang pertama adalah, okey, cikgu ada bentuk macam bentuk awan. Ya. Okey, jadi langkah yang pertama adalah kita kena lakarkan bentuk tersebut di atas kertas grid. Baik. Okey, kemudian kita akan bilang kotak yang meliputi satu unit persegi. Maknanya yang kotak penuh. Ya, kotak penuh tu saja, yang petak-petak penuh tu saja kita akan kira dulu. Baik. Okey, jadi kalau kita kira, kita akan dapat okey, jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 19 kotak. Okey, kemudian langkah yang kedua adalah kita akan kira kotak yang meliputi setengah atau lebih setengah. Baik. Okey, separuh kotaklah ataupun lebih daripada separuh kotak ya Nisa, murid-murid dekat rumah. Okey, jadi bila kita anggarkan, kita akan dapat lebih kurang 5. Okey, 5 kotak. Okey, 5 kotak yang hanya meliputi permukaan setengah ataupun lebih setengah. Okey, jadi anggaran luas bentuk tidak sekata kita hanya perlu tambahkan 19, kita tambahkan dengan 5, maka jawapannya adalah bersamaan dengan 24 unit persegi. Okey, jom. Kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Nisa nak join tak? Saya nak buat, jom. Murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Okey, kalau boleh, okey. Ambil sehelai daun. Okey, murid kat GM pun bersama-sama dengan kita ya Nisa. Okey, kita ambil sehelai daun. Okey, dan lakarkan daun tersebut di atas kertas grid bersisi satu unit. Murid-murid di Google Meet ada daun ke di tangan masing-masing? Okey, cuba angkat. Ada. Okey, jom kita lakarkan. Semua dah bersedia. Saya pilih yang inilah. Salah satu dari antara tadi kan kita nak bezakan yang mana lebih besar, betul tak Nisa? Okey, jom kita lakarkan daun tersebut. Maknanya macam mana ya cikgu? Saya kena letak atas kertas. Okey, atas kertas dan Nisa lakarkanlah. Okey, lakarkan daun tersebut mengikut permukaan
mengikut baik bentuk tersebut. Okey, saya akan letakkan daun secara rata di atas kertas. Kemudian Nisa akan lakarkan di sekeliling sekeliling daun tersebut. Okey. Sebab daun ni kan dia ada macam lekuk-lekuk kan. Sebab tu kita panggil permukaan tidak sekata ataupun luas bentuk tidak sekata. Okey. Okey, lakar pakai kertas dulu. Okey, cikgu harap murid-murid dekat GM pun sedang melakar daun tersebut di atas kertas grid bersisi satu unit. Okey, jadi untuk lebih jelas, Nisa dah lakar dengan menggunakan pensel dan Nisa akan lakar guna pen yang lebih jelas dan terang warnanya. Kemudian, kira dan anggarkan luas daun tersebut. Okey, jom kita kira. Yang pertama, murid-murid kena ingat, kena kira kawasan yang meliputi kotak penuh. Baik. Okey, kotak penuh. Jadi sekarang kita ada 1 2 3 4 5. Banyaknya kotak saya, cikgu. Kira. Macam jom kira cepat je daun saya ni. 400. 400 banyak sangat, cikgu. Saya kira jap. Bagaimana murid-murid di rumah boleh ambil apa-apa saja yang ada di hadapan anda, daunlah daun ya. Gunakan kertas petak 1 cm. Darab 1 cm. Okey, Nisa. Cikgu dapat lebih kurang 96. Okey. 96 je. Okey, 96 cm. Okey. Macam mana? 96 cm persegi. Banyak macam banyak je kertas. 90. Saya rasa semua sekali dalam 94. Okey, 94. Okey, jadi kita nampak beza dekat situ kan? Okey. Yeah. Jadi maka daun cikgu lebih besar sedikit permukaannya berbanding dengan Nisa. Okey, baiklah. Murid-murid dekat GM, cuba angkat dan kongsikan lakaran masing-masing. Jom, siapa nak kongsikan? Okey. Wah, semua dah lukiskan. Oh, ada yang betul-betul penuhlah kertas petaknya. Ya, cantik lukisan masing-masing. Okey. Cikgu nak pilih, boleh tak cikgu nak pilih seorang? Okey, Amira Sofia. Okey, cuba angkat lakaran Amira Sofia. Amira Sofia boleh kongsikan? Okey. Wow. Okey, jadi bagaimana Amira Sofia mengira bentuk yang tidak sekata tersebut? Kan cikgu ada nampak. Okey, ada lukisan Amira tidak memenuhi petak. Jadi macam mana Amira kira? Silakan Amira. Saya kira ambil yang penuh saja. Okey, pertama Amira ambil yang penuh saja, betul. Okey, yang kedua Amira ambil kotak yang ada dekat dalam daun tu. Okey, kotak yang maksud dia. Okey, kotak yang meliputi separuh ataupun setengah petak sahaja. Ya, separuh atau lebih setengah. Boleh tak Amira tunjukkan sebelah lakaran? Okey, bagus Amira. Daunnya. Begini. Okey, nampak daun? Kita nak tengok petik kat manalah daun Amira tu tadi. Okey, terima kasih Amira. Tepat sekali syarat Amira buat tadi. Okey, jadi kita nampak kan? Okey, bagaimana untuk kita menganggarkan luas permukaan bagi bentuk yang tidak sekata. Saya pula yang rasa macam seronoknya buat. Saya nak tengok mungkin hasil kerja Welim boleh? Okey, Welim. Cuba Welim kongsikan lakaran Welim. Daun dan lakaran daun anda. Kita nak lihat. William guna daun apa ni? Oh, daun dia nampak kurus, panjang. Okey, kalau kita nampak dekat kaca TV masing-masing, okey, William hanya mengira kotak yang lebih daripada separuh sahaja. Ya, itu cara untuk kita menganggarkan bagi bentuk tidak sekata. Berbeza dengan kita nak menganggarkan luas bagi bentuk sekata yang Mira. Okey, contohnya tadi ada nampakkan bentuk segi empat tepat? Okey, jadi kalau bentuk segi empat tepat, kita boleh gunakan rumus iaitu darab panjang, darab lebar. Pandai Mira. Okey, kita darabkan panjang, darabkan dengan lebar. Tapi kalau untuk tidak sekata, kita tiada rumus yang digunakan untuk menganggarkan luas permukaan tersebut. Baiklah, kita nak minta mungkin Jingyu kongsikan lakaran dan ceritakan kepada kami berapa besar ataupun berapa luas permukaan daun yang anda telah lakarkan. Silakan. Okey, tengok Jingyu, berapa nilai Jingyu tadi daun? Daun saya 34 cm persegi. Okey, daun Jingyu 34 cm persegi. Okay. Saya dapat lihat cikgu, murid-murid di rumah semua cari daun. Cari daun, jangan pandai-pandai petik pokok kesayangan mak. Nanti ada pula yang ni nanti.
Baiklah, jadi saya kira murid-murid semua dapat melakukan kerja dengan baik. Terima kasih Jing Yu, terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Murid-murid di rumah boleh teruskan aktiviti anda dengan mengira luas setiap daun yang ada di sekitar rumah anda. Kita nak Nisa pun boleh sambung kejap lagi ni. Kira luas yang besar seperti ini, cikgu. Jom kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Saya minta satu lagi kertas boleh, cikgu? Okey, boleh. KPM Didik TV KPM. Terima kasih bagi yang masih menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Amni dan murid-murid dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur. Hari ini mata pelajaran matematik, topik kita luas. Seluas lautan ke? Bukan. Luas permukaan bagi daun yang telah kita lakarkan bersama-sama tadi. Nampaknya saya rasa kita dah bersedia untuk bergerak ataupun beralih ke aktiviti yang seterusnya. Jom cikgu, kita teruskan. Silakan Cikgu Amni. Okey, baiklah. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu bagaimana untuk menerbitkan luas segitiga, yeah, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Okey, tahu tak? Sebenarnya Nisa, murid-murid dekat rumah, murid-murid dekat GM, okey, sebenarnya kita boleh hasilkan pelbagai bentuk daripada segi empat tepat. Pelbagai bentuk dari segi empat tepat. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, aktiviti yang kedua adalah untuk menerbitkan rumus luas segi tiga. Okey, jika Nisa, murid-murid dekat rumah, murid-murid dekat GM dapat lihat sekarang, okey, luas segi empat tepat adalah bersamaan dengan panjang darab lebar. Okey, baiklah, sekarang apa yang cikgu nak minta, okey, murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah, okey, boleh sediakan satu sekeping kad manila yang berbentuk segi empat tepat. Baik. Okay, kalau dekat kita punya studio sekarang, cikgu ada bentuk satu segi empat tepat. Tepat. Okey. Yang kedua, okey, cikgu nak minta, okey, murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah, okay, potong bentuk kad manila tersebut kepada dua bahagian untuk membentuk segi tiga bersudut tegak. Murid-murid semua, kalau kita potong dua, apa akan jadi? Okey, Nisa boleh tengok dekat sini. Baik. Okay, bila kita potong dua, okay, kita akan hasilkan dua segi tiga, cikgu. Ya, Nisa, kita akan hasilkan dua segi tiga. Nampak tak apa perkaitan tadi? Daripada segi empat tepat, kita bila kita potong, kita akan hasilkan dua buah segi tiga. Segi tiga, baik. Maka bagaimana dia punya rumus? Okey, rumusnya adalah bersamaan dengan, okey, satu per dua kita darabkan dengan panjang tapak dan kita darabkan dengan tinggi. Okey, dia biasanya sebenarnya sama. Panjang segi empat tepat dan juga panjang tapak bagi segi tiga sama. Tapi kebiasaannya kita akan tekankan kepada murid-murid dekat rumah, murid dekat dekat GM, kita gunakan panjang tapak. Panjang tapak. Okay, panjang tapak dan kita darabkan dengan tinggi. Okey, nampak tak? Saya rasa saya dapat mengikuti dengan baik. Murid-murid di rumah bagaimana? Semua dah macam, okay, mana segi tiga saya? Mana segi empat tepat saya? Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama untuk menguji kefahaman murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM. Jom. Okey, nampak soalan yang pertama. Okey, hitung luas bagi bentuk segi tiga yang berikut. Hitung luas, ya? Ya, hitung luas bagi bentuk segi tiga yang berikut. Ingat lagi tak? Rumusnya adalah satu per dua. Kita darabkan dengan panjang tapak, kita darabkan dengan tinggi. Okey, baiklah. Siapa yang nak cuba jawab bagi soalan yang pertama? Ada yang nak cuba? Ada yang dah dapat jawapannya lajunya? Hana, silakan Hana.
Jawapannya ialah 10 cm persegi. Okey, 10 cm persegi. Sama tak dengan jawapan Nisa dapat? Nisa rasa sama. Tapi jom kita semak. Okey, tepat sekali Hana jawapan awak tadi. Ya, jawapannya adalah bersamaan dengan 10 cm persegi. Itu kita darabkan. Okey, 1/2 kita darabkan dengan 5 dan kita darabkan dengan tinggi segitiga tersebut iaitu 4. Ya, tahniah okay. Hana. Betul lah jawapan kita. Okey, kita pergi kepada rumus yang kedua Nisa. Rumus yang kedua. Mari. Okay, rumus yang kedua adalah untuk menerbitkan rumus luas segi 4 selari. Okey, cikgu harap murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah sudah mengetahui bagaimana bentuk segi 4 selari. Okey, nampak segi tak dekat 4 sini? Selari. Ya, kita ada bentuk segi 4 selari. Okey, segi 4 selari. Ingatlah segi 4 selari di mana dua sisinya adalah selari iaitu sama panjang. Contohnya sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sisi kiri sama sisi kanan. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Okey. Sekarang cikgu nak bentukkan daripada segi 4 selari, cikgu nak buat satu bentuk segi 4 tepat. Okey, cikgu nak minta murid-murid dekat rumah buat dulu. Okey, murid-murid dekat GM boleh tunjukkan pada cikgu. Okey, cikgu dah nampak Zing Yu tadi angkat. Zing Yu dah angkat dah. Chen Yu, Wei Lin bagaimana? Sabiq dan Amira serta Hana. Tunjukkan. Cuba tunjukkan bentuk segi 4 selari masing-masing. Alamak. Ke kiri ke kanan? Okey. Yang macam mana tu? Okey, sekarang kita potong segitiga yang kecil dekat tepi tu untuk membentuk segi 4 tepat. Ya. Tengok kita potong dia, cikgu. Kita potong dia dan kita cantumkan kita ke sebelah sana. Ya. Okey, Nisa nampak tak apa yang kita bentuk yang kita hasilkan sekarang, Nisa? Kita dapat segi 4 tepat, cikgu. Ya, betul. Sebab itulah apabila bahagian A dicantumkan seperti di kaca TV masing-masing yang murid-murid nampak. Okey, segi 4 yang mempunyai panjang A dan lebar B akan terbentuk. Okey, panjang A. Panjang A. Ya, ini panjang A. Baik. Okey, ini adalah lebar B. B. Okey, disebabkan itulah rumus bagi segi 4 selari adalah sama seperti segi 4 tepat. Okey, kita gunakan luas segi 4 selari adalah bersamaan A kita darabkan dengan B, ataupun kita boleh tulis sebagai panjang tapak kita darabkan dengan tinggi. Okay, tapi mungkin, sebenarnya konsepnya adalah sama. Sama. Ya, segi 4 tepat dan segi 4 selari. Segi 4 selari itu kita boleh bentukkan daripada segi 4 tepat. Mungkinlah saya macam saya dulu, saya tengok je segi 4 selari itu terus terkeliru. Alamak, macam mana nak biasanya, kira ni? Biasanya, betul. Biasanya murid-murid dia akan hafal rumus je. Baik. Okey, jadi hari ini kita dapat nampak bagaimana bentuk segi 4 tepat tu boleh menghasilkan pelbagai bentuk. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jom, cikgu. Okey, kita nak cari. Hitung luas bagi segi 4 selari yang berikut. Hitung luas. Jom. Okay. Kita nak kira. Cepat. Saya ingat lagi, cikgu, rumusnya. Okay. 1/2 darab panjang tapak darab dengan tinggi. Betul tak, cikgu? Itu rumus segitiga. Itu rumus segitiga. Alamak. Bukan. Segi 4 selari sama dengan segi 4 tepat. Ya, itu panjang tapak darab lebar. Ya, Nisa. Banyak sangat rumus, cikgu. Saya ingat kat sini. Okey, siapa boleh berkongsikan jawapan masing-masing dengan kita? Nak lihat kita. Nisa, sama tak jawapannya? Ada sama yang nak kongsikan? Jawapannya? Saya pilih Sabiq. Sabiq bukan, Amira dah angkat tangan dulu. Okey, baik. Angkat tangan dulu. Berapa Mira jawapan Mira? Berapa jawapan? Sama tak jawapan kita? 18.6 cm. Ya, cikgu. Wah, betul lah. Okey, tepat sekali. Bagus, Amira. Okey, jawapan adalah bersamaan dengan 18.6 cm. Amira lupa sebut tadi, sentimeter persegi. Kena sebut tahu unit dia. Yeah. Sebab sekarang kita gunakan sentimeter, kita darabkan dengan sentimeter. Sentimeter. Okay. Baik. Jadi, kita pergi ke yang seterusnya, Nisa. Jom, tak ada masalah. Yang seterusnya, kita akan menerbitkan rumus luas lelayang. Cikgu, mata saya dah pening, cikgu. Okey, so sangat kala dekat situ. Okey, kalau Nisa nampak dekat depan Nisa tu kita ada satu bentuk lelayang. Okey. Baik. Cikgu nak murid-murid dekat GM, cuba angkat bentuk lelayang masing-masing. So ni cikgu, bentuk lelayang. Okey, nampak tak? Murid-murid dekat GM tu sudah melukis bentuk lelayang. Baik. Saya ada bentuk lelayang. Okey, saya nak cantumkan.
Ini bukanlah layang-layang yang terputus talinya, tetapi bentuknya layang yang akan kita terbitkan rumusnya. Baik. Okey, jadi daripada bentuk lelayang tersebut, sekarang cikgu nak minta, okey, murid-murid dekat GM cuba potong. Potong. Okey, potong dua bentuk segitiga tersebut. Okey, nampak tak? Okey, bila kita potong dan kita alihkan bentuk segitiga tersebut. Baik. Boleh, Nisa? Boleh. Saya dah potong dua. Macam ni, cikgu? Kena potong sebelah-sebelah. Kawan-kawan potong yang macam mana saya nak tengok. Okay, mereka potong sebelah-sebelah. Ya, kita tampal je lah. Boleh. Kan? Tampal baru murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM pun boleh nampak macam mana bentuk segitiga tersebut. Ya. Macam mana murid-murid boleh tunjukkan? Tunjukkan hasil lelayang masing-masing. Tadi kan dekat taman kita boleh main layang-layang. Okey, Weli angkat tinggi sikit dekat dengan kamera kita nak lihat. Okay. Comel je layang-layangnya. Sabik bagaimana? Jing Yu pun dah tunjuk, Amira pun dah kongsikan. Murid-murid di rumah boleh lukiskan bentuk lelayang dan cuba bahagi dua. Okey, sekarang alihkan bentuk lelayang tersebut. Yeah. Okay, tadi kan cikgu minta potong separuh dekat sini, kemudian kita pusingkan dia. Pusingkan. Okey. Nampak tak? Apa yang terbentuk sekarang? Cikgu, saya nampak dekat bahagian atas tu dah ada segi empat tepat. Okey, kemudian kita potong yang bawah. Yang bawah? Ya. Yang jadi bawah. Jadi kita akan hasilkan. Kita dapat satu lagi bentuk segi empat tepat. Ya. Sekarang apa yang Nisa nampak dan juga murid-murid dekat rumah dan dekat GM nampak, kita akan hasilkan bentuk segi empat tepat yang panjang. Okey, nampak tak dekat kaca TV masing-masing? Okey, yang ini merupakan A. Sini adalah kita labelkan sebagai A. Okey, tadi adalah B. Okey, jadi separuhnya kita akan buat satu per dua. Okey, jadi macam mana rumus bagi lelayang, Nisa? Rumus bagi lelayang. Okey. Luas bagi lelayang untuk mencari luas lelayang adalah kita menggunakan 1/2. Kita darabkan dengan A dan juga darabkan dengan B. Ataupun dengan lebih mudah, okay, untuk kita ingat adalah 1/2 kita darabkan hasil darab panjang 2 per penjuru. Okey, 2 per penjuru. 2 per penjuru. Baik. Okay. Jadi 1/2 jugalah daripada segi 4 tepat tadi kita akan hasilkan separuh daripada lelayang tadi. Ya, betul, Nisa. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jom, okay, kita nak tengok soalan. Luas bagi bentuk lelayang yang berikut. Okey, ingat lagi kan rumus luas lelayang murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah? Saya ingat, cikgu. Okey. Ada yang nak kongsikan jawapan rumusnya 1/2. Darab A, darab B. Betul, Nisa. Pandai, kali Nisa. Kali ini ingat. Alhamdulillah. Okay. Okay, siapa boleh kongsikan jawapan? Siapa? Semua angkat tangan ni. Alamak, jajak-jajak. Okay, semua berlumba-lumba. Siapa jam mata, pilih. Siapa jam mata pilih. Sabik. Ya. Silakan, Sabik. 24 cm persegi. Okey, bagaimana Sabik dapat jawapan dia 24 cm persegi, Sabik? Sila jelaskan jawapan anda. Saya gunakan formula lelayang. Okay. Iaitu 1/2 darab dengan hasil darab per penjuru. Okey, tepat sekali. Iaitu 24 cm persegi. Okey, bagus, Sabik. Okay, kita pergi kepada menghasilkan rumus luas trapezium. Okey, jadi sebelum kita nak terbitkan rumus luas trapezium. Baik. Okey. Cikgu ada dua persoalan dekat sini. Okey, apakah bentuk yang diperoleh apabila dua buah trapezium kongruen dicantumkan bersama? Cikgu harap murid-murid dekat rumah dan juga dekat GM sudah mengetahui bagaimana bentuk trapezium yang kongruen. Cikgu, kongruen tu apa? Okey, kongruen tu. Okey, Nisa, nampak tak dekat sini? Okay, Nisa pegang satu. Baik. Okey. Saya dekat sini, cikgu, ya. Kita kena menjaga jarak. Okey. Jadi nampak tak sekarang kita ada dua buah trapezium yang kongruen. Baik. Okey. Maksudnya dia punya bentuk dia sama. Sama. Sama besar, sama panjang. Itu kita panggil sebagai kongruen. Nah, sekarang dah dapat dah, ya. Okey. Baik. Terima kasih, cikgu. Okey. Sama-sama. Okey. Kita pergi kepada. Okey.
Apakah perkaitan antara luas sebuah trapezium dengan luas cantuman dua buah trapezium tersebut? Okey, baiklah. Kita pergi kepada okey, macam mana kita nak cantumkan kedua-dua buah trapezium ini untuk menghasilkan segi empat selari. Okey, cuba murid-murid dekat GM cantumkan. Okey, cantumkan bentuk trapezium untuk menghasilkan satu bentuk segi empat selari. Boleh tak kalau Nisa nak minta Waylim tunjukkan dan jelaskan bagaimana Waylim cantumkan kedua trapezium menjadi bentuk segi empat selari. Silakan Waylim. Ah, okey. Terima kasih, Waylim. Terima kasih. Okey, jika kita cantumkan kedua-dua buah trapezium itu, okey, kita akan hasilkan bentuk segi empat selari. Okey, jadi kalau murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah nampak, cikgu labelkan bahagian atas tu sebagai A1, yeah. Bahagian bawah kita labelkan sebagai A2 dan tingginya kita labelkan sebagai B. B, baik. Okey, jadi apabila dua buah trapezium yang kongruen dicantumkan bersama, macam tadi kita bincang, anda akan memperoleh segi empat selari. Oh. Okey, jadi daripada situ kita boleh hasilkan luas trapezium iaitu separuh daripada luas segi empat selari yang terbentuk daripada cantuman dua buah trapezium tersebut. Okey, baiklah Nisa, kita nak cari berapakah luas trapezium. Okey, luas trapezium rumusnya adalah 1/2. Kita darabkan dengan A1 tambah A2 di mana A1 dan A2 tu merupakan dua sisi yang selari dan kita darabkan dengan tinggi trapezium tersebut. Maka itulah luas trapezium untuk kita gunakan dalam penyelesaian masalah. Cikgu, saya nampak rumus yang kali ini dia sedikit panjang. Sedikit kesukarannya mungkin bertambah bagi sesetengah murid. Saya berdebar-debar. Okay. Berdebar-debar, Nisa kena jawab soalan nombor 4. Okey, okay, saya cuba. Hitung luas bagi bentuk trapezium yang berikut. Okey, cepat luas. Nisa. Okey, murid-murid dekat GM pun boleh cuba dan juga murid-murid dekat rumah boleh cuba hitung luas bagi bentuk trapezium yang berikut. Nanti Nisa ingat nak, Nisa, apa rumus kita tadi? Rumus kita tadi 1/2. Darab dalam kurungan A1 tambah A2 tutup kurungan darab B. Okey, tepat sekali. Tepat Nisa. Sekali. Saya kira cikgu, saya kira salah. Okey, siapa yang boleh bagi jawapan dekat saya? Okey, saya akan kongsikan jawapan tapi saya nak simak jawapan dengan murid-murid. Okey, boleh. Kalau kita jawapan kita sama. Jawapan yang saya dapat 11.1 cm persegi. Waylim, berapa jawapan yang anda dapat, sama tak? Tak sama. Jawapan yang saya telah dapat ya 11.1 cm persegi. Okey, tepat sekali Nisa. Jawapan Nisa dengan jawapan Waylim tepat sekali, iaitu luas bersamaan dengan 11.1 cm persegi. Okey, baiklah. Cikgu harap murid-murid dekat rumah dan juga dekat GM sudah faham bagaimana mencari luas-luas bagi bentuk-bentuk tersebut. Okey, jom kita pergi kepada SP yang ketiga untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, okay, nampak tak kita ada gabungan di antara dua bentuk, iaitu bentuk apa tu Nisa? Bentuk segi empat selari trapezium. Segi empat sama dan trapezium. Okey, betul. Segi empat tepat dan juga bentuk trapezium. Segi empat tepat. Maaf, saya berdebar. Soalan tu siapa boleh kongsi jawapan dengan kita, Nisa? Ada yang dah lakukan tak? Kita ada sepatas mana. Nampaknya Jing Yu telah angkat tangan. Okey, Jing Yu, apa silakan jawapan Jing Yu. Anda, Jing Yu? Jawapannya 92 cm persegi. Okey, boleh Jing Yu terangkan pada murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM bagaimana Jing Yu mendapat jawapan tersebut? Jom, kita semak jawapan bersama-sama dengan Jing Yu. Silakan Jing Yu. Sebab luas trapezium ialah 1/2 darab dengan dalam kurungan 6 tambah 4 cm darab 10 cm, hasilnya 50 cm persegi. Baik. Dan luas segi 4 tepat
ialah 7 cm darab dengan 6 cm, hasilnya 42 cm persegi. Baik. Jadi saya tambahkan dua-dua bentuk itu, jumlah luasnya ialah 92 cm persegi. 92. Tepat sekali sama jawapan. Sama jawapan kita. Yeay, tahniah. Zing Yu tadi tanya ni, Zing Yu, jumlah luas permukaan bagi gabungan dua-dua bentuk tersebut adalah bersamaan dengan 92 cm persegi. Macam okay, mana boleh kita rumah? Pergi kepada satu lagi soalan? Boleh, boleh cikgu. Ha, soalan terakhir okay. Sebelum kita berhenti rehat. Soalan yang ke-6. Baik. Okey, tadi gabungan dua bentuk ni Sal. Sekarang gabungan berapa bentuk ni Sal? Ada tiga bentuk. Tiga bentuk. Okey, apa bentuk tu ni Sal? Segi empat tepat. Ya, betul. Trapezium okay. Dan segi empat selari. Okey, tepat sekali. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM. Okey, cuba hitung jumlah luas tapak permainan tersebut. Baik. Ah, kira-kira. Kalkulator ada, buku nota ada dan kita telah pun belajar rumus ni. Ha, satu. Saya nak pilih salah seorang pilih. Untuk siapa jawab. Siapa yang kita nak bantu kita bagi jawapan hari ini? Ha, ada yang dah ada jawapan. Chen Yu. Silakan Chen Yu. Okey, Chen Yu. Berapa jawapan Chen Yu? 1,550 meter persegi. Wow. Okey, boleh Chen Yu terangkan macam mana boleh dapatkan 1,050 sentimeter persegi tersebut? Pada permulaannya, kami kira luas segi empat sama. Iaitu 20 darab dengan 20, kita akan dapat 400 meter persegi. Okay. Seterusnya, kita kira luas trapezium. 1/2 darab dengan 60, darab dengan 25, kami akan dapat 750 meter persegi. Baik. Dan untuk luas segi empat selari, kami darabkan 20 dengan 20, kami akan dapat 400 meter persegi. Baik. Jadi tambahkan ketiga-tiga luas tu kita akan dapat 1,550 meter persegi. Yeah, tepat tahniah. Sekali jawapan Chen Yu. Tahniah Chen Yu. Cikgu okay. Saya pasti murid-murid di rumah pun semua dapat jawapan yang sama dengan betul. Chen Yu dan jalan kira pun betul. Jadi okay. Saya rasa semua dah macam wah lega dah jawab semua soalan. Jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah rendah mata pelajaran matematik. Topik kita luas. Hari ini cikgu kita dah capai standard pembelajaran kita hari ini, iaitu menganggar luas. Kita dah belajar rumus, kita dah belajar macam mana nak selesaikan masalah. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan. Tetapi sebelum itu cikgu, saya nak ingatkan kepada murid-murid di rumah, sekiranya ada yang baru duduk di kaca televisyen cikgu, dah terlepas apa yang kita belajar tadi. Di mana mereka boleh dapatkan bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan? Okey, murid-murid dekat rumah dan juga murid dekat GM juga boleh dapatkan bahan-bahan tersebut di sumberku di portal. Di portal sumberku dan boleh klik ataupun pergi ke pautan yang telah terpapar di kaca televisyen anda. Tapi saya rasa nak minta murid-murid dekat GM kot bagi boleh. Satu rumusan kepada tak ada kita. Masalah. Apa yang kita dapat rumuskan bagi topik pembelajaran pada hari ini. Okey. Siapa yang nak bagi rumusan? Seorang wakil. Okey, seorang wakil untuk dari mewakili SMK Taman Desa. Okay. SMK Taman Desa. Je semua. Tak apa, boleh angkat tangan. Kalau tak saya pilih. Okey, Zing Yu dah angkat tangan. Silakan Zing Yu. Pada hari ini, saya telah mempelajari cara kira luas untuk segi tiga, segi empat selari, trapezium dan juga lelayang. Okey, tepat sekali Zing Yu. Terima kasih. Okey, jadi rumusannya hari ini, yang pertama kita dapat belajar bagaimana kita nak menganggarkan luas bagi bentuk yang tidak sekata. Dan yang kedua, kita bagaimana kita nak terbitkan rumus daripada segi empat tepat tu, kita nak terbitkan ada empat
bentuk yang berlainan. Okey, dan yang ketiga adalah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan keempat-empat gabungan tersebut. Baiklah, berdasarkan aktiviti yang telah kita lakukan bersama-sama, saya nak tanya cikgu, penilaian secara keseluruhan terhadap enam murid-murid dari SMK Taman Desa. Silakan cikgu. Okey, daripada apa yang kita buat aktiviti tadi, okey, kita buat bersama-sama kan Nisa, kita buat bagaimana kita nak kira luas bentuk tas kata, lepas tu kita nak kira luas segitiga dan juga kita nak kira luas pelbagai gabungan. Okey, jadi hari ini cikgu nak bagi 5 bintang pada Nisa dan juga pada murid-murid dekat GM. Yeay, tahniah. Tahniah semua. Kalau saya nak bagi bintang pada murid-murid ni, mungkin saya akan beri bintang-bintang di langit. Ada banyak. Sekali lagi cikgu, kepada murid-murid yang di rumah, bagaimana untuk mereka mendapatkan bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan? Silakan. Okey, jangan lupa boleh kita dapatkan sumber-sumber, dapatkan bahan-bahan tersebut di Sumberku dengan melayari portal Delima. Ya, terima kasih. Jangan lupa kita juga ada paparkan atau pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Gunakan pautan itu untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga ulang tonton siaran ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Nisa juga. Terima kasih. Seronok hari ini saya belajar macam-macam. Diharapkan murid-murid di rumah juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sekali lagi kepada murid-murid SMK Taman Desa. Anda memang terbaik. Double thumbs up. Macam inilah Kak Nisa bagi anda semua. Terbaik, tahniah. Dan Kak Nisa ucapkan selamat maju jaya. Semoga dapat mencapai cita-cita adik-adik semua. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.